Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Acara perpisahan merupakan suatu momen pengembalian anak didik atau siswa dari sekolah ke orang tua wali murid. Acara perpisahan sekolah menandai selesainya tanggung jawab dari sekolah dalam mengasuh dan mendidik murid-muridnya dan diserahkan kepada orang tua wali murid dalam suatu acara perpisahan. Sekolah Menengah Pertama, SMP Negeri 1 Labuhan Maringgay, adakan pelepasan 178 siswa-siswi kelas 9, bertempat di halaman sekolah setempat, Kecamatan Labuhan Maringgay, Kabupaten Lampung Timur, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024. Hal tersebut terlihat dengan jelas dalam kegiatan pelepasan peserta didik yang bertemakan, teruskan perjuanganmu menghadapi dunia nyata dengan diiringi doa orang tua dan guru. Mengawali acara tersebut, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan tari persembahan, yang dibawakan oleh para siswi-siswi SMK Praja Utama, yaitu Tari Sige Pengunten ini sebagai bagian dari penyambutan tamu agung. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kadisdikbud, Lampung Timur, Marsan, S.Pd. Ing. M.Pd. saat dikonfirmasi awak media mengatakan, kehadiran kami di sini mewakili Bapak Bupati Lampung Timur. Dalam rangka pelepasan atau kelulusan siswa-siswi kelas 9 Sekolah Menengah Pertama SMP, Negeri 1 Labuhan Maringgay, untuk memberikan pesan-pesan moral terutama masalah etika, akhlak dan budi pekerti, agar anak-anak ini mempunyai kepribadian yang lebih baik, ujarnya. Ia juga mengatakan, kemudian agar mereka bisa melanjutkan jangan sampai ada yang putus sekolah, dan bisa lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Karena jenjang wajib belajarkan sekarang 12 tahun, pada intinya memberikan motivasi pada mereka, khususnya siswa-siswi SMPN 1 Labuhan Maringgay, umumnya di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Timur, ucapnya. Marsan berharap, kepada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dan belum lulus harus lebih rajin lagi dan banyak-banyak untuk belajar, kemudian bukan hanya pengetahuan tapi terutama didekatkan masalah adab dan etika, agar anak-anak didik kita nanti tahun 2045 betul-betul menjadi generasi emas, pintanya. Ya, hari ini saya hadir mewakili Pak Bupati agar pelepasan siswa-siswi kelas 9 untuk memberikan pesan-pesan moral terutama masalah etika agar anak-anak ke depan mempunyai kepribadian yang lebih baik. Sementara di tempat berbeda, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Labuhan Maringgay, DRA Murniati, M.Pd. kepada wartawan menjelaskan, pada hari ini pelepasan atau kelulusan siswa-siswi kelas 9 tahun ajaran tahun 2023 sampai tahun 2024. Alhamdulillah, 178 siswa-siswi SMPN 1 Labuhan Maringgay lulus 100% dengan nilai yang cukup baik. Ia juga berpesan kepada peserta didik yang baru lulus, agar bisa terus semangat meneruskan pendidikan dalam belajar, dan untuk belajar lebih giat lagi serta bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pungkasnya. Hari ini, Bu. Ya, hari ini kegiatan pelepasan anak kelas 9 tahun 2023. Pas ke depan, anak-anak yang lulus ini, setelah harapannya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hadir dalam kegiatan pelepasan peserta didik SMPN 1 tersebut, Camat Labuhan Maringgay dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Camat Rosmawati, Kapolsek AKP Suprianto beserta anggota Koramil 42910 Labuhan Maringgay Serka Budiono, para Dewan Guru dan Wali Murid serta tamu undangan. Berbagai acara telah dilalui dan diteruskan dengan acara foto bersama, untuk dijadikan sebuah momen penting di tahun 2024, juga menjadi kenangan bagi siswa dan siswi SMPN 1 Kecamatan Labuhan Maringgay.
Dari Kabupaten Lampung Timur, Muhammad Jahri, tim redaksi televisi Sergap Buser mengabarkan.